Siapa sangka Munafri Arifuddin akan maju di Pilwali Makassar tahun ini. Sebab jauh sebelum riuh pilkada serentak bergemuruh, nama Api tak pernah terdengar. Namun di balik majunya Api yang berpakaian dengan Ketua DPD Nasdem Makassar, Andi Rahmatika Dewi punya cerita sendiri. Hal itu diungkap Ketua DPC P3 Kota Makassar, Busranuddin Basutika, saat ditemui di gedung DPRD Makassar Jumat 12 Januari 2018. Berikut liputannya. Jadi saya ketemu Munafri itu sekitar jam 1, antara jam 1 jam 2 saya sudah kumpul Pak Imam. Dia datang. Jadi kita nongkrong-nongkrong di situ. Saya tanya, apa kegiatan Pak Munafri? Dia bilang, saya di kerja di perusahaan Bosowa. Saya sampai ke cerita, bilang begini, bisa gak saya cerita-cerita terkait dengan bagaimana itu kalau kita menjadi pejabat publik? Dia bilang, boleh Pak Busra, saya sampaikan nih. Bahwa kalau kita menjadi pejabat publik, taruhlah wakil wali kota atau wali kota, itu jabatan amanah. Kalau kita yang pegang jabatan itu adalah salah satu tiket masuk surga. Karena di tangan tak orang bisa sukses, di tangan tak orang bisa ya sejahtera, ya artinya jabatan itu jabatan amanah. Ya, bisa kita tolong orang. Seperti itu, dan Pak Munafri bilang, saya suka kalau jabatan amanah begitu, karena memang saya mau beramal. Pribadi saya. Dan saya sampaikan bahwa saya ketua P3 siap mengusung Pak. Jadi selama ini kan Pak Munafri selalu bilang saya. Iya, iya, itu saya yang pertama. Artinya, itu berarti bahwa P3... Kalau Kota Makassar, provinsi dan pusat yakin maupun percaya bahwa akan total ke Pak Munafri Arifuddin dan Cicu, yakin itu. Meskipun sebelumnya kan ada tarik menarik antara waktu. Jadi saat itu dia langsung iakan Pak? Dia tidak langsung iakan, dia bilang awalnya lagi malam sekesta bilang berpesanan mungkin sama Dhani Pak Manto ya. Karena dia bilang Pak Munafri kira-kira mau dia pulang nih ya. Dia bilang saya dekat sekali sama dia, saya yakin dan percaya bahwa dia akan mau. Saya iya. Laporlah kepada Ani. Pada Ani bilang tidak memberi jawaban. Dia cuma bilang menarik, tidak menolak. Jadi tidak ngomongnya iya, selalu diayun. Tidak ada kepastian. Akhirnya Pak Munafri mungkin karena dia keluarga besar, dia berikan keluarga besarnya apa semua. Dia tertariknya Pak Munafri karena ini zaman yang amanah, jabatan yang apa namanya kalau menurut saya. Iya namanya jabatan amanah ya, jabatan beramal seperti itu, dia suka, dia tertarik gitu.